Amin. Hai, halo Army semuanya. Gimana kalian kemarin ikut nonton keseruan Happy Special Stage dari Kim Seok Jin selama 2 hari kan ya? Kalian nonton di Wafers atau live di arena nih? Dalam Happy Special Stage hari pertama, Jin menceritakan bagaimana dirinya bisa collab dengan Wendy. Dan pada hari kedua, Jin dengan Wendy benar-benar bikin ARMY gemes karena mereka perform spesial secara live. Tapi nih, tapi ada yang mengganjal live perform mereka ala social distancing. Kok kayak gitu sih? Kenapa lo ngegemesin dah? Kim Seok Jin alias Jin BTS mengabulkan permintaan ARMY untuk tampil live menyanyikan lagu Heart on the Window bersama Wendy Red Velvet dalam Happy Special Stage di Jangchong Arena, Seoul, pada hari Minggu, 17 November 2024. Jin BTS dan Wendy Red Velvet benar-benar tampil memukau dengan harmonisasi yang sangat apik. Keduanya adu nada tinggi saat menyanyikan Heart on the Window, yang termasuk dalam album debut solo Jin yang baru dirilis. Namun sepanjang penampilan, ARMY heran dengan interaksi keduanya di atas panggung. Karena apa? Keduanya berdiri berjauhan sepanjang lagu, dari awal hingga akhir. Bahkan saat berbincang pun satu sama lain tetap berjauhan. Udah kayak social distancing gitu kan ya? Wendy di Sabang, Jin di Merauke. Tidak diketahui alasan keduanya kenapa seperti itu, namun terlihat jelas keduanya saling salah tingkah alias salting. Grogi ya bang? Haha. Meski begitu, baik ARMY dan fans Wendy sangat senang dengan interaksi keduanya di atas panggung. Jin mengatakan, dirinya paham banyak fans yang menantikan dirinya dan Wendy menyanyikan lagu ini secara live. Dan Wendy meresponnya dengan jujur, mengakui waktu pertama kali mendengar lagu ini langsung suka, dan saat ia tampil sekarang ia merasa gugup. Ketika pertama kali mendengarnya, itu hebat, dan saat berlatih dan merekamnya, aku sangat menikmatinya, dan aku sangat gugup sekarang, ujar Wendy. Saking gugupnya, Wendy mengaku tampil di depan ARMY seperti sedang debut keduanya. Biasanya aku tampil di depan penggemarku, tetapi tampil di depan ARMY terasa seperti debut lagi, sebutnya. Jin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Wendy tampil di special stage-nya. Senang melihatmu tampil bersamaku, terima kasih sudah datang, ucapnya. Jin juga mengatakan jika suatu hari nanti Wendy membutuhkannya, segera saja untuk menghubunginya. Wendy pun menjawab, karena senior pemalu, nanti aku yang akan menghubungimu, jawabnya. Jin hanya tersipu malu. Wah, sepertinya Wendy paham banget nih kalau Jin memang pemalu. Pada penampilan hari sebelumnya, Jin juga mengucapkan terima kasih kepada Wendy karena Wendy bersedia menjadi teman duetnya. Jin menceritakan bagaimana duet keduanya bisa terlaksana. Saat itu, ia sedang berkumpul dengan temannya, Jin ditanya, "Dengan siapa kamu ingin duet?" Lalu Jin menjawab, "Wendy Red Velvet." Dan Hyung tersebut mengenal Wendy, lalu dengan segera menghubungi Wendy. Jin menanyakan, "Apakah kamu mau berduet denganku?" Lalu Wendy tanpa basa-basi langsung menjawab, "Oke, mau." Nah, gercep banget kan? The power of Jin hit, nggak perlu pakai lama, nggak perlu muter-muter lewat agensi. Langsung aja, Woo's duet. Dan hasilnya, seperti yang kita dengar bagus banget, suara keduanya top. Buat Wendy, ARMY mengucapkan, "Terima kasih." Gimana ARMY? Tetap streaming dan dukung keduanya ya. Sekian ARMY.